Ni kenapa ni? Cry. Cry. Tak sangat faham ya. Ni cry. Oh memang saya suka sebab sisik dia cantik. Dia boleh besar sampai Pahang. Oh ada kat Sungai Pahang je. Tempat lain tadi. Oh, ni kan rare lah bang eh. Agak rare. Yo, start. What's up gang? Kembali lagi bersama saya di channel Ian The Water. Okay gang, untuk video kali ni saya nak bawa korang pergi tengok salah satu pakar ichthyologist yang berada di Mua gang. Ha. Dia ni merupakan, dia ni lebih dikenali sebagai abang ikan lah. Okay, dia banyak pergi mengkaji ataupun pergi tengok ikan-ikan yang ada dekat Malaysia, dekat area sungai, paya dan sebagainya lah. So, saya pergi rumah dia dan saya juga pergi belajar lah something tentang ikan yang ada dekat Malaysia, ikan air tawar dan sebagainya lah. Okay gang, kepada anda yang sedang menonton channel ni, tolong tekan button subscribe, like dan sharekan kepada kawan-kawan. Okay gang, harap video ni akan memberi satu manfaat ataupun satu pengalaman kepada anda semua jugalah. Okay gang, sekarang ni saya nak bertemu ramai dengan abang ikan eh bang. Itulah, apa benda ikan, tak insang. Tak insang ya. Okay bang, mungkin abang boleh kenakan diri tak bang? Saya nama saya Abang Ikan. Nama dalam IC Muhammad Ilham Nur Hakim bin Lokman. Ramai orang panggil the Kim Kampung Ichthyologist. Pasal kita orang, saya ichthyologist yang buat membantu apa, geng-geng buat kajian ikan. Tapi saya tulis kampung style sebab saya buat style macam saya, ekor suka saya lah, tapi dengan cara yang betul lah. Oh. Tak terikat dengan universiti mana. So kita buat macam freelance lah. Ha, freelance ichthyologist kampung style. Okay. Okay bang, mungkin macam kalau abang perasan saya punya YouTube channel ni more kepada content pasal ikan laga kan. So banyak kontroversi yang berlaku, macam orang pergi saut sana saut sini kan. So mungkin abang boleh, mungkin abang ceritakan sedikit tak tentang wild betta ni macam mana dekat Malaysia. Ada berapa jenis wild betta yang kita boleh kenali, mungkin yang belum apa, yang betul-betul famous punya lah, yang mungkin orang boleh tahu melalui video ni. Banyak je wild betta kat Malaysia ni, tapi banyak yang dah critical endangered macam Livida, Persephone, ada Rutilan dekat Sarawak yang memang dah nak pupus kan, Bonorum. Tapi isu yang paling pertama yang membuatkan ikan kita pupus memang pembukaan apa, pembukaan ladang apa semualah, tu nombor satu lah. Then tekanan kedua adalah overfishing, maksudnya tempat tu dah okey, ada pula orang sauk jual yang apa, wild punya secara berlebihan. Walaupun tu bukan faktor utama, tapi kita kena ingat itu salah satu faktor yang membantu pada pupusan. Betul tak? Betul. Itu pendapat saya dan ramai orang-orang lain jugalah. Sebab pada saya, kalau kita nak sauk sebenarnya tak ada masalah pun. Sauk, saya pun suka sauk. Tapi kita buat cara yang beretika lah. Ada orang ni jenis menjual yang wild. Kadang-kadang penting juga ada orang jual. Sebab kalau tak, nanti kan semua nak sauk. Betul. So ada orang jual, ada orang beli. So tak semua orang pergi menyauk ikan. Tapi yang jadi isu bila orang yang overfishing, maksud dia ambil sebanyak-banyaknya, dia tahu harga mahal kan. Ada 100, kalau boleh nak habiskan 100 yang ada dalam pak paya tu, dan bawa balik. Bukannya boleh bela pun, lala mati dan habis. Sebab saya dah jumpa ramai orang yang jenis tamak, letak kat rumah, masuk dalam Facebook macam konon-konon breed. Bukan saya je seorang tahu, rasanya ramai orang tahu benda-benda isu macam ni. Sebab kita pun tak nak memburukkan orang apa semua, betul? Betul. Tapi itulah, saya rasa benda ni tak terlambat lagi nak diperbaiki. So kita cuba bincang elok-elok, so dia orang biarkan. Ataupun kalau dia orang memang dah jual yang wild, ambil cara beretika lah. Jangan tamak sangat, letak kat rumah ataupun cari order dulu baru tangkap ke. Ada cara-cara yang lebih baik pada saya. Okay bang, wild betta yang paling rare dekat Malaysia ni, wild betta apa bang? Paling rare, I mean maksudnya yang paling sikit, yang macam dah nak hampir pupus dah, yang perlu dijaga. Susah sikit nak cakap dari segi bilangan. Sebab kita nak tahu dia nak pupus tak pupus sebenarnya dari segi population. Kalau contohlah tempat tu ada 1 juta ekor pun, tapi habitat dia just sebesar padang kod badminton pun, kira nak pupus juga, betul tak? Yelah, betul-betul. So dari segi subjektif lah benda tu. Subjektif ni susah nak cakap. Tapi pada saya, yang saya rasa memang dah makin nak pupus, betta rutilan kat Sarawak. Sebab dah terlalu sikit. Kosina dekat Malaysia ni, kat Johor, dengan Persephone ni. Sebab mungkin dia banyak dalam hutan, tapi taburan dia dah tak besar dah. Oh.
Abang boleh ceritakan sikit tak pasal tank ni? Tengok macam tak ada apa-apa pun, ada seekor dua ekor je. Ni tank khas untuk ikan, nama spesies dia panggil. Panggil? P-A-N-G-I-O. Tapi kat Malaysia dia ada lebih kurang 8 ke 9 jenis. So dalam ni ada 4-5 jenis. Tengok eh, saya angkat. Sebenarnya banyak. Dia dah lari. Uish, maalah. Laju gila bang. Dia ni kalau orang tak tahu, tak tahulah cari kat mana. Tapi dekat luar negara sampai ada grup, 5-6 grup, grup panggil antarabangsa punya. Memang dia orang minat jenis-jenis spesies macam ni. Laju weh. Dia macam ular bang. Dia sejenis losh, panggil semi-cita nama dia. Ada Malayana, ada macam-macam jenis lah. Dia yang lebih kurang spesies macam ni, tapi ada banyak jenis lah macam tu. Banyak jenis. Ada yang warna gold, ada yang panjang. Okay. Ramai peminat dia ni. Tapi itulah, orang ingat ikan luar negara, sedangkan ikan Malaysia je sebenarnya. Ni ikan Malaysia lah. Yang ni dia akan duduk dekat area mana bang? Dasar-dasar sungai. Sungai. Dekat kawasan-kawasan akar tengok dia. Ni mak semi-cita nama dia. Panggil semi-cita. Okay. Yang dalam tank ni bang? Ini sebenarnya ada ikan white beta tu ni, tapi dah keluar kan sebab ada satu scientist specially dia nak buat kajian. So dia nak ambil gambar, dia kena buat apa? Dia nak ambil gambar untuk paper dia. Dia dah ambil, dalam ni tak ada ikan dah. Okay. Kita pergi tank lagi satu. Ni nama dia Boraras maculatus. Nama macam pelik. Nama Melayu saya tak pasti apa. Ikan ni antara spesies ikan ni antara, bukan paling terkecil, antara paling terkecil kat dunia. So ikan ni tenang biak dan macam ni dia laku gila lah dekat aquascape. Orang letak 100 ekor 2 hari, 1 hari dah habis kadang. Pun ikan Malaysia juga. Ada dua jenis. Ni Boraras maculatus, satu lagi Rotolides. Okay. Mudah biak ikan ni, bagus. Yang ni bang, tank ni? Ni kan banyak kan nampak kat kedai pasal tak? Ikan yang macam ikan, ada orang panggil ikan stem, ada orang panggil ikan spender. Tu macam spender. Nama betul dia Heliquin, kalau nama dia dekat kedai aquarium. Ni banyak kan ya, dekat Terengganu ada, dekat Johor ada. Kalau orang tahu lubuk dia, mesti dapat tangkap. Okay. Itulah kalau macam saya nak saya tangkap lah, saya bela kan. Tapi kat kedai pun, kadang-kadang sampai RM2.50 lah seekor. RM2.50 yang orang jual. Ni semua Malaysia punya lah bang Yang dalam ni semua Malaysia. Ada satu tu daripada Sabah. Daripada Sabah. Saya dah beli setahun lebih. Dulu saya bawa halus je. Sekarang dah besar dah. Ni Sabah ni. Yang depan ni. Okay. Gawa ni tak ada ikan. Ini sebenarnya tank ni ada banyak tank kat sini. Ada tu tank tu. Sebenarnya sebab kalau saya buat SPDC, saya tak suka bawa balik and then pening nak letak kat mana. So saya akan standby siap tank-tank kosong bila kita balik dah ada tempat nak letak. Kadang-kadang ada orang tamak lah apa, lepas tu dah bawa balik, mana nak letak. Ya, betul. So dalam ni ada ke bang? Ni ada ikan keli. Ikan keli. Ni dah ada orang nak ni sebenarnya. Doktor daripada UTHM dia nak buat pembiakan ke dia ni, saya dah lupa dah. Ikan keli lah. Ikan keli. Okey bang. Saya tengok poster ni dengar cerita semua ikan ni abang yang tangkap ke? Betul ke? Ramai je orang tangkap. Tapi ikan ni ada dekat satu habitat. Ada 30 lebih jenis. Ni yang jenis-jenis yang rare lah maksudnya. Macam ni ikan ni dekat Sarawak ada. Dan kalau kat Senanjung rekod dekat Muar je. Dekat satu tempat lokasi rahsia lah. Tak lah rahsia kan, dia ada hutan simpan lah. Tapi setakat ni kita orang baru dapat 6 ekor spesimen saja. 6 ekor saja, maksudnya dekat Malaysia? Spesimen yang dalam alkohol. Ada 6 ekor setakat ni. Buat kajian. Tengok geng, ada nama-nama dia. So ni adalah antara ikan yang ditangkap oleh abang abang ikan. Macam ni lah, keli Trojan orang panggil. Keli Trojan? IUCN dia endangered, pupus. Ni bukan ikan keli biasa tengok. Ada macam tu lah. Biasanya kan keli dah dosofin dia akan sampai belakang kan. Yelah. Trojan macam rambut saya kan. Okay. Ikan pelaga ni biasalah orang terkenal lah. Petway Pony, Kofina. Ni hanya ada dekat Muar. Satu dunia dekat Muar je. Ni ada dekat Muar je? Dekat Muar je. Dan tempat lain tak ada. Tapi ada orang kata dah pakai induk tapi belum kajian lanjut. Belum siap lah. Yang ni dekat Malaysia. Hanya ada dekat Johor dan di Jambi, Indonesia. Tempat lain tak ada.
Dekat Johor yang kali biru ni abang? Ah, yang ni lah. Dekat dunia dekat Johor je ada. Dan ni hanya dekat Johor dan Jambi, Indonesia. Kokaina. Kosina. Kosina. Okey. Dalam ni ada apa bang? Macam tadi ada ikan ke? Ni inilah serupa dalam paya gambut sebenarnya. Okey, tengok ikan dalam ni boleh dikatakan hampir semua ikan paya gambut. Wow, apa cantik weh bang. Itulah dia. Kalau malam sedap sikit pasal tak ada apa. Tak ada pantulan cahaya kan. Dia... sekarang dah cantik dah. Lepas tu pintu cantik. Apa lawa gila bang. Ni seriously macam nature punya tempat eh. Ni ada boraras. Kalau boraras pula. Rasbora kalau prama yang ada dua dot tu. Warna orange tu. Ni salah satu ikan seluar yang hampir pupus juga. Dia hanya ada dekat black water saja. Black water. Paya gambut black water. Yang lain-lain ni ada tempat yang clear water, kadang-kadang ada kat gambut. Tapi kebanyakannya kawasan gambut lah. Yang spesies ikan yang dalam ni panggil spesies apa bang? Ni saya more to Rasbora. Spesies ikan seluang. Dengan itu. Barbodes. So ada yang ni Rasbora kaloprama, yang tu ada Rasbora apa? Toneri. Yang tu Desmo Pontius Johorensis. Dalam otak nak ingat nama yang banyak pening pada. Itulah bang, saya dah banyak nama-nama ikan yang abang sebut ni kan. Saya tak ingat sangat lah bang. Saya pun tak ingat. Nama susah nak sebut. Tak apa. Lajar sikit-sikit. Yelah. Tapi saya memang suka tank macam ni. Relax kan, nampak. Yelah, kalau stres pun tengok macam ni pun tenang eh. Tak berserabut dengan ikan kan. Yelah. Yang ni ada pasir ke bang ni semua? Ini sebenarnya saya pakai pasir lebih buat rumah. Cuci macam nak mampu. Cuci and then buat. And then tank ni sebenarnya dah setahun setengah saya tak pernah cuci pun. Just top up je air. Top up air je, tak pernah cuci? Tak pernah. Okay. Okay bang, yang atas ni apa ni? Ikan masin ke? Ni ikan masin dah. bukan eh? Ni ikan buat kajian. So ni, kebanyakan ikan yang saya tangkap boleh dikatakan 95% saya akan preserve untuk hantar ke museum ataupun saintis buat kajian. So kita akan rekod penemuan-penemuan sebab kita perlukan bukti. Contoh kalau kita bela dan mati dia akan rosak kan. So kita akan ambil, kalau macam pergi dekat sungai-sungai tertentu tu ada dapat berapa jenis, kita ambil wakil-wakil lah. Satu ekor, dua jenis kan. So kita orang buat lah. Tapi sebenarnya tu banyak ni dah tinggal sikit dah. Macam ni. Ini jenis apa ni? Ikan apa ni? Ini sebenarnya macam ikan laut, ikan lama kita makan tu. Tapi ni kita jumpa kat daerah Segamat. Daerah Segamat? Jauh daripada laut. So ni ada satu pelajar PhD orang Malaysia, dia buat kajian dekat Taiwan. So dia kata ni rekod baru Malaysia. So dia nanti akan datang ambil lah. Dia akan datang ambil dan dia buat taxonomy, dia check dia punya ukuran apa semua, nanti dia tahulah. So saya dah tolong dia dah siap-siap dalam ni ada yang kedalam alkohol, untuk DNA. Yang ni dalam ni ada air apa ni bang? Ini saya potong dia punya feed. Tak, bukan maksud air dia air apa ni? Ini formalin. Formalin? Yang orang awet mayat tu. Okay. Kalau kita nak buat DNA, kena letak dalam alkohol. Alkohol 99%. Ada feed lah bang. Saya dah potong. Ni pula ikan laut ikan kawasan muar tu. Ni kenapa ni bang? Macam kerapu je. Ikan lepu namanya. Kelepu? Ni kalau kena tengah dia, boleh dikatakan kalau kita tak dapat rawatan dalam masa 1 jam boleh mati. Ikan ni sangat berbisa lah bang. Ikan ni dia punya bisa kat mana bang? Seluruh badan dia ada macam tajam-tajam macam tu. Berduri tu. Ni boleh tengok kat dalam YouTube saya. Saya tunjuk pasal. Abang ada YouTube channel ke? Ada. Okey. Nama YouTube channel apa bang? Kim Ichthyologist Kampung Style. Susah je. Nanti kau pandai lah tunjuk. Okey. Abang ni pun ada YouTube guys. Korang boleh subscribe dia punya YouTube. Nak tahu lebih details tentang ikan-ikan yang ada dekat Malaysia ni kan, dekat sungai. So korang boleh roger dia lah. So ni dengan kawan-kawan universiti. Ni buku yang abang buat? Dengan rakan-rakan universiti. Bukan saya buat. Kita orang buat bersama. Buat bersama. Ni ikan Selangor. Fishes of North Selangor Pitsua. Maksudnya ikan yang ada dekat hutan simpan paya gambut kat belah utara Selangor. Tapi sayang, buku ni 700 kopi habis dalam 2 bulan.
Dalam? Dalam 1 bulan habis. Oh, ya ke? Kau tengah fikir-fikir nak reprint lagi. Oh, dalam ni dia konten dia pasal apa, bang? Semua ikan yang ada dekat dalam hutan Paya Gambut, utara Selangor. Wow, ada wild betta, geng. Ni ikan apa ni, bang? Betta Levida. Levida. Gambar memang full HD. Gambar semua kita orang ambil sendiri. Oh. Boleh scan. Ni kita buat kerjasama dengan kementerian lah. Oh. So, ni lah. Hutan yang betul. So, ni semua tempat yang abang pergi dan tangkap gambar. Macam tu lah dengan tim abang. Kita orang pergi. Tak mesti dengan diorang. Kadang-kadang saya pergi sendiri ataupun diorang pergi. Dan contoh saya pergi, saya akan letak dalam tank ni. Tank-tank yang kecil tu. So, gambar yang dalam-dalam ni ni. Ni Dr. Zahar ni. Contoh. Sekejap contoh. Contoh ni gambar ni. Gambar ni ikan tadi ni. Okey. Sebenarnya gambar ni dalam tank ni. Oh, dalam tank ni. Kalau kita nak masuk dalam air memang susahlah nak ambil dalam habitat kan. Yalah. Ni pun dah dapat natural kan, ni punya so, tempat. Saya ambil gambar pakai kamera yang okey sikit. So dapatlah gambar cantik. Ni tadi yang kita cakap pasal panggil ikan dalam ni kan. Tengok ada berapa jenis. Wow. Panggil 1 2 3 ada 4 yang kat sini, 4. Tapi kalau satu Semenanjung tambah Sabah Sarawak lagi banyak jenis. Oh, so buku ni boleh dapatkan daripada mana, bang? Sekarang dah habis, tapi nanti kita orang akan cuba reprint. Kita orang jual 160. 160. So kalau kita nak dapatkan harga 160, kita orang kena print kurang-kurangnya 700 buku lagi. Oh, before this maksudnya 700 naskah dah terjual lah. Dah habis. Sudah habis jual. So kita orang pun ada kopi sikit, tapi untuk kita orang simpan sendiri kan. Yalah. Kalau keluarkan semua habis lah. Ini ada yang saya buat dengan kawan daripada Jerman. Oh, dengan orang Jerman. Ini pasal ikan Paros Pominus. Ikan ni menarik. Wow, cantik ni. Ikan apa ni, bang? Ikan betta ke? Tak pernah tahu pasal ikan ni. Tak pernah. Ni nama dia Paros Pominus. Oh, dia keluarga ikan sepat, sama aja kan macam ikan betta juga. Betta ni pun dalam keluarga ikan sepat. So betta ikan pelaga, nama pertama dia betta betul. Ni Paros Pominus. Oh, banyak gila spesies dia. Wow, Kajur, tapi memang cantik bang. Kat Johor je ada berbanyak spesies. Ni yang penemuan terbaru kita orang lah. Paros Pominus SP Batu Pahat. Oh, tu saya buat ni gambar dengan dia orang, tapi tu ada dalam bahasa Jerman lah. Dalam bahasa Jerman. Saya tulis dengan dia orang, lepas tu dia orang tu tulis text by saya dan dia orang translate kan dengan bantuan dia orang. Ada je banyak-banyak kita buat, tapi saya pun bukan pasal ikannya saya buat. Yalah, pasal wild kan, abang mu kepada benda-benda wild. Tapi yang nombor satu dekat saya ikan lah, ikan ngoket. Tengok geng, dia punya naskah dekat sini apa, memang terbaik. Banyak gila, syok ah. So, saya terjah dekat tempat yang orang yang berknowledge dalam bidang wild punya benda lah. Tak kisahlah ikan ke ataupun pokok ke dan sebagainya. Okay geng. Kalau korang perasan, one thing lah. Saya perasan abang ni macam malas tau. Dia kata tank ni tak pernah cuci selama 3 tahun. Betul lah, bang? 3 tahun setengah. Macam mana, bang? Air still bersih. Abang letak apa? Ada letak apa-apa ubat ke? Sekejap. Ada lampu. Malam nampak gambar lagi jelas ni pasal ada pantulan cahaya kan. Daripada atas nampak air dia jernih. Apa jernih gila, bang? Ni ada letak ubat-ubat ke apa ke? Tak ada ubat pun. Yang penting kena stabilkan dia. Macam mana stabilkan aquarium? So macam saya ni, saya letak ikan. Dalam ni ada 2 ekor je ikan yang saya beli, angel fish tu. So yang lain-lain ni semua ikan dah umur 3 tahun pun ada. So saya, kalau ikan kalau dalam air, problem dia ada tahi kan. So amonia mesti akan keluar tu. Betul. Apa yang suka amonia? Mesti pokok. So saya gunakan pokok pandan ni tarik amonia keluar. So bila keadaan aquarium tu dah agak stabil, sampai bila-bila pun dia okey. Jadi kita jaga. Tapi saya cakap terus terang, saya memang hanya cuci dia punya cermin 2 minggu atau 3 minggu sekali. Saya potong pokok ni bagi orang, pasal ramai orang nak. Dan dia akan tumbuh balik. Dan air dia akan berkurang. Parat ni kurang je, saya akan top up balik. Top up balik, top up balik. Itu je lah saya buat.
So tips dia letak pokok lah, macam pokok pandan ke apa, supaya macam saya pakai pokok pandan. Tapi ada je orang, saya tengok orang luar-luar negara buat tank, saya tanya dia orang sampai dah 8 tahun tak basuh pun ada. Tapi kalau orang main dalam rumah buat petrol tank, lebih baik dia orang water chain selalu lah. Sebab nak buat cara ni pun bukan mudah. Sebab ada orang yang tak berapa minat yang macam apa, lumut-lumut macam kotor-kotor. Macam saya suka sebab yelah dia macam natural punya nampak, benda kan. Nampak dah lama. Nampak dah lama. Betul-betul. Cantik juga tank ni actually. Ni dalam ni semua saya tangkap sendiri kecuali ni. Oh, angelfish je beli. Sebab entahlah, tiba beli and then biar je lah dalam tu. Okay gang, sekarang ni kita nak pergi sauk. Tengok dia punya style. Ni dia punya style. Tak boleh keluar kan, so kita sauk kat rumah lah. Tak lepas ketagih kan. Yelah, dia pergi sauk apa ni bang? Saya gelar sauk pawang. Sauk pawang. Sauk ni ada satu orang, ada orang tempatan lah buat. Dia memang guna sauk ni dah berpuluh tahun. So saya minta tempah dengan dia. Sekarang saya dah jual berapa ratus, dah banyak lah. Pergi keluar negara pun ada orang Jerman beli. Oh iya ke? Saya tolong dia, saya tak ada ambil untung pun. Saya jual dulu memang dia memang. Macam ni satu ni berapa bang? Mahal, RM150. Tapi rotan dia memang power, dan saya pakai ni je dah 4 tahun. Wow. 4 tahun atau 3 tahun, paling minimum 3 tahun lah saya rasa. Oh. Okay, jom kita sawak bang. Okay, kita try. Bukan mudah loh, sebab dah yalah, kolam ni pun besar kan. Itulah. Saya nak tunjuk ikan jengkua je ni. Okey, kita lihat lagi satu sudut dekat rumah abang ikan ni. Dalam ni ada ikan apa ni bang? Wah, banyak jenis. Ada 3 ekor je. 3 atau 4 ekor je jenis yang saya beli. Ikan kaloi warna orange tu. Yang lain tu boleh dikatakan semua dekat Sungai Pahang. Daripada Sungai Pahang. Ada ikan krai, ada ikan temoleh, ada ikan macam-macam jenis lah nak sebut. Ada ikan yang endemik kat Sungai Pahang pun ada. Dulu ikan pari Sungai Pahang pun ada, tapi dah meninggal pula tiba-tiba. So yang ni, dalam ni ada berapa jenis spesies bang dalam ni? Tak salah saya ada 18 jenis. 18 jenis ikan. Sebelum yang paling rare dekat sini ikan apa bang? Nama ikan tu jengkul. Nak try tangkap jengkul? Boleh. Sekejap abang ni tak boleh masuk sungai, so dia masuk dalam kolam rumah. Dia pun jadi Stres punya pasal KP bila nak tamat dah. Aduh, sakit hati lah. Sahut dalam kolam ni lah. Yelah, kita sahut dalam kolam je bang. Apa, dalam ni pun ada kayu besar gila ni. Ini kayu daripada mana bang? Ini kayu ada kawan bagi dah lama dari. Dia nampak macam nature kan. Yelah, betul-betul. Yang saya letak kayu tu. Kita cari tu ikan tu. Nampak dia memang jenis suka. Wow. Apa? Ni ikan Malaysia sebenarnya. Ikan Malaysia? Yes. Wow, ni ikan apa ni bang? Nama dia Melayu dia jengkua. Allah. Dapat. Tak apa, saya dah dapat shot. Ikan jengkua nama dia. Jengkua? Dalam nama saintifik aquarium apa eh, dah lupa dah susah nak sebut nama dia. Boleh sampai panjang macam ni pun. Panjang apa? Panjang sawuk ni. Sawuk ni. Wow. Kalau dekat Malaysia, dia hanya ada dekat Sungai Pahang. Ada dekat Sungai Pahang je. Tempat lain tak ada. Ni ikan rare lah bang. Agak rare lah sekarang. Tapi kalau tahu tempat dia, tak rare juga. Ada orang buat makan. Tapi kebanyakan orang Malaysia tak tahu ikan ni wujud. Okay. Dan memang saya suka bila dia ni pasal dia dalam air sebenarnya lemah lembut. Mungkin boleh tangkap lagi satu ikan yang macam rare tak? Ataupun tangkap je lah apa yang ikan ada dekat dalam ni. Sebab semua memang agresif bang dalam ni. Sebab macam habitat asal. Yelah. So kalau kita pergi sauk dekat mana-mana pun memang diorang akan macam ni bang? Kalau ikan semula jadi lagi dahsyat. Cuma itulah saya tangkap masa dia kecil lah. Ada kura-kura ni pun, kura-kura bela daripada kecil juga ni nak lepaskan nanti. Tapi tu dia tak nak. Dia dah biasa makan dekat tanggung. Yelah, dah ada makan free dekat sini so. Ni ikan krai nama dia. Masuk sini, come on. Saya suka ikan ni pasal sisik dia cantik. Alamak terlepas.
Dia pun kena ada skill untuk sawo eh bang. Oh, dia kotak ni kan dia lompat tu bang. Taklah besar sangat tapi dia boleh besar lagi. Oh, alah habis. Lepas. Okey gang, nanti korang boleh pergi tengok YouTube channel abang eh. Saya akan letak link, nanti korang boleh subscribe juga. So dekat situ korang boleh tahu tentang ikan-ikan wild yang dekat Malaysia lah. Someone yang very powerful in Malaysia dan saya rasa bersyukur lah dapat terjah tempat dia kan. Siap dipelawa ke rumah lagi. Cry. Ni ikan apa ni bang? Ikan cry. Ni yang daripada tadi kita nak tangkap tu kan? Ni yang kecil, yang besar punya 2 kilo saiz dia. Wow, cantik eh bang. Ni mesti sisik. Ni ikan apa ni? Cry. Cry. Tak sangat faham ya. Ni cry, memang saya suka sebab sisik dia cantik. Dia boleh besar sampai 2 kilo, 3 kilo pun boleh. Tapi susah lah dapat saiz macam tu. Dia kalau dah besar ke dia mahal. Tapi dia pemakai untuk orang makan lah. Oh, tu boleh makan lah? Orang makan. Tak sungai pang boleh kata banyak lagi lah dia ni. Okey bang, mungkin abang ada nasihat ataupun pendapat abang lah. Macam orang yang melepaskan ikan dekat sungai ke ataupun apa-apa kan. Macam contohnya ikan yang apa tu, ikan yang makan kotor-kotor tu. Apa kita panggil dia? Pelengkor. Pelengkor tu. Kan dah makin banyak kan. Orang sawut sekarang dapat pelengkor je. Itulah. So, mungkin abang boleh ada nasihat tak abang? Ataupun bang, saya nak tanya sikit. Ada akta ke untuk orang yang melepaskan benda ni? Ada tindakan ke apa ke? Ada akta perikanan setahu saya. Larangan melepas ikan-ikan asing. Tapi sebenarnya kalau tak ada akta pun, tapi kita sebagai peminat kena tahulah benda ni kan. Sebab kita beli ikan memang cantik. Tapi bila dah besar, kita kena fikir apa yang akan terjadi bila ikan tu dah, bila kita dah tak nak, apa kita nak buat solution, sama ada bagi orang ke, jual ke, hapuskan ke. Tapi yang paling penting jangan lepas kat wild kalau bukan Malaysia punya ikan. So bukan dari segi ikan-ikan yang tu juga, contoh lagi macam orang main show betta. Show betta ni bukan ikan yang dekat wild. So ada yang orang yang dia biarkan and then orang kata ada reject. Sebab saya pun tak tahu sangat pasal show betta ni kan. So ada banyak yang show reject yang harga murah. So dia orang lepas kat wild. Itu pun jadi isu juga. Sebab ikan yang dekat dalam tank ni kebanyakannya ada virus atau bakteria yang tertentu. Yang mungkin boleh bawa penyakit pada ikan-ikan dekat dalam habitat asal semula jadi ni. So akan banyaklah benda-benda yang akan berkait-kait. Nampak macam kecil tapi bila dia dah membesar, dah terkait sana terkait sini, nanti dia susah nak kawal. Okey gang, abang ni juga dikenali dengan orkid eh bang? Abang orkid. Abang orkid. Dia memang suka ikan, abu ikan pula. Apa tu, pokok bunga yang berjenis orkid lah, orkid. So ni semua bukan wild punya eh bang? Wild. Semua jenis wild. Dan kebanyakan orkid wild ni itulah bunga dia ada musim-musim. Macam contoh ni kan. Memang wangi bau dia. Ni wangi ke? Nak, you cium. Okey. Ada bau tak? Ada. Macam bau cinnamon sikit. Ni tak kuat, nanti saya tunjuk juga yang lagi kuat bau dia. Okey. So ni air ambil. Air selamatkan dekat kawasan balak ni. Air belum buat lagi ni. Kuku-kuku orang tombang kan. So air cuba try selamatkan lah. Hidupkan kan. Banyak. Dia ada dekat Malaysia ni banyak sangat. Mungkin silap salah ni, mungkin sampai 10,000 species. Yang wild ni. 10,000 species. Okey, kita masuk dia punya garden gang. Wow, terbaik bang. Tapi itulah, ni bukan musim bunga. Kalau musim bunga shock tengok. Ni semua berbunga abang eh? Semua akan berbunga. Ni nampak. Mungkin esok akan kembang. Setahun sekali je dia bunga. Ngam-ngam saya datang lah. So next year lah nak tengok dia. Ni pun belum kembang habis. Nanti bila dia dah kembang, nanti ada warna merah tengah-tengah. Ni okey, I tunjuk you. Ni bunga yang ni. Yang mana? Memang wangi gila. Oh, yang tu. Sekejap. Nah, you cium. Memang sangat wangi. Sedap weh bang. Macam vanilla. Ni nama dia Dendrobium leonis. Wow, cantik yang dia punya daun pun something special eh. Tu lah. Memang wangi. Wangi sangat-sangat. Saya memang suka. Ni dia masih boleh banyak lah ditemui dekat Malaysia ni. Okay. Ambil kebanyakannya kalau kita orang buat ekspedisi, ada permit perhutanan memang dekat tempat yang para pekaji buat.
kita orang pergi ke tempat yang dah dibalak. So pokok tu dah tombang kan, dia roket tu akan mati. Oh. So saintis-saintis daripada USM, ada UPM kot, dia akan ambil specimen. So dia orang akan bela, macam saya ada juga tolong dia orang bela. And then nanti dia dah kembang, saya akan bagi ada satu saintis yang UTSM tu akan ambil bunga dia. Dia nak buat DNA kot, saya pun tak pasti sebab kita orang baru je lagi ni tengah buat. Tapi yang kebanyakan ni saya more to bela lah. So abang one of the selain ikan adalah hobi ni eh, menternak orkid. Menternak. Weh, menternak ke apa? Membela lah. Membela. Okay, okay. So far dalam ni ada berapa jenis orkid bang? Kalau ikut semua sampai ke sana, ada siap letak kat rumah makcik saya lagi. More to 200 jenis ada kot. 200 jenis orkid eh. Wow. Yang kat luar ni ada kembang besar ni. Ni hybrid. Ni yang pokok bunga kahwin. Macam ikan jugalah. Oh, ada kan kahwin juga? Ha, ni. You tengok daripada luar nanti nampak. Ni, sekejap. Ni menarik. Ini, tak salah saya, nama dia Dendrobium Hyok. Yang ni? Saya rasa nama dia lebih kurang macam tu lah. Nama orkid ni bersempena dengan seorang saintis ikan dekat Singapura. Oh. Special. Tapi tu lah, halus sangat bunga dia ni. Haa, tu lah halus sangat. Haa, nampak. So, yang luar ni lah yang abang kata hybrid eh? Ni yang hybrid. Okay. Terbaik abang. Memang santai lah. Ni pun orkid eh abang? Orkid. Oh. Banyak. Keluarga orkid sangat banyak. Palaeonopsis lah, apalah. Kalau time dia bunga, seronok tengok. Okay gang, saya pun dah habis rakam dekat abang yang sangat popular ataupun popular. Okay bang, saya really appreciate dan saya ingin mengucapkan thank you lah bang kerana sharekan ilmu tentang ikan wild dan juga pokok orkid abang kan dekat rumah abang. So I really appreciate that. Okay, kepada anda yang sedang menonton channel ni, tolong tekan button subscribe channel AE and the Water dan juga Kim Ethologist Kampung Style. Abang ataupun ni kalau susah nak aja, type je nama saya, search Muhammad Ilham Nur Hakim Lokman, nanti dia akan keluar juga apa tu channel tu. So korang boleh subscribe lah. Dia pun adalah YouTuber dan dia akan buat more content tentang wild, bukan pasal ikan dan pasal pokok dan macam-macam lagi lah. Okay gang, jumpa anda semua pada video yang akan datang. Bye bye.